Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Yulianti Sari. Siapa sih yang gak kenal dengan jajanan khas dari Yogyakarta yang satu ini? Nah, pas banget nih, kali ini aku mau berbagi resep buat kalian semua. Gimana sih cara bikin bakpia patok isi kacang ijo? Kali ini aku mau bikinnya versi teflon. Gak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and comment ya. Aktifkan juga tanda loncengnya biar kalian semua gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Langkah pertama, kita buat isiannya dahulu ya. Siapkan 300 gram kacang hijau kupas yang sudah dicuci bersih. Tambahkan 2 lembar daun pandan dan ini kita kukus sampai matang kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit yang kacang hijaunya sudah hangat, ini kacang hijaunya aku mau haluskan menggunakan blender. Dan jangan lupa tambahkan juga 200 ml santan. Ini kita blender sampai kacang hijaunya halus. Untuk kehalusannya disusukan aja ya, mau di blender sampai benar-benar halus atau sedikit kasar juga boleh. Nah, ini aku blendernya nggak yang terlalu halus banget ya, jadi masih ada tekstur kasarnya sedikit. Nah, setelah di blender ini kita pindahkan kacang hijaunya ke dalam wajan teflon. Tambahkan juga 100 gram gula pasir. Tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Jika daun pandannya mau di skip juga boleh, atau mau diganti menggunakan pasta vanila juga bisa ya. Kita masak sampai benar-benar kalis, tanda kalis atau siap untuk digunakan. Jika adonannya sudah tidak lengket di teflon seperti ini. Nah, setelah sudah tidak lengket dan sudah kalis seperti ini, kita angkat dan sisihkan. Untuk isiannya, ini kita bisa menggunakan sendok takar seperti ini, atau bisa juga kita timbang kurang lebih berat masing-masingnya 8 atau 9 gram. Nah, ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan hingga semua adonan isiannya habis. Untuk bahan kulit yang pertama, kita siapkan 250 gram tepung terigu pro sedang, 50 gram gula halus, 50 gram margarin, dan tambahkan juga 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Kita aduk terlebih dahulu bahan kulit yang pertama, dan jangan lupa sambil diaduk kita tambahkan 100 ml air. Ini airnya jangan dituang semuanya ya, kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Karena setiap tepung memiliki kelembapan yang berbeda, jadi jika dirasa adonannya sudah kalis, ini airnya nggak usah dituang lagi ya. Kita aduk semua bahan tadi sampai benar-benar tercampur rata dan kalis dan tidak lengket di tangan seperti ini. Setelah semua bahannya sudah tercampur rata dan kalis seperti ini adonannya kita tutup menggunakan plastik dan kita istirahatkan kurang lebih selama 25 menit. Langkah selanjutnya, kita buat kulit yang kedua. Siapkan 100 gram tepung terigu, 75 gram margarin. Kita aduk kedua bahan tadi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini adonannya kita tutup menggunakan plastik agar tidak kering. Dan ini adonannya kita istirahatkan juga kurang lebih selama 25 menit. Setelah 25 menit, ini adonan kulit yang pertama kita buka ya. Nah, bisa kita lihat adonannya ini sudah sangat-sangat elastis. Ini tandanya adonannya siap untuk kita bentuk.
Untuk bahan kulit yang pertama dan yang kedua, ini kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Karena di sini saya ingin adonannya nanti ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi masing-masing adonan ini aku timbang. Untuk bahan kulit yang pertama aku timbang seberat 10 gram. Untuk bahan kulit yang kedua aku timbang seberat 4 gram. Dan untuk isiannya aku timbang seberat 8-9 gram. Langkah selanjutnya, kita ambil bahan kulit yang pertama. Ini kita pipihkan seperti ini. Nah, setelah dipipihkan seperti ini, ambil bahan kulit yang kedua dan kita letakkan di atas bahan kulit yang pertama. Lalu ini kita lipat dan kita bungkus seperti ini. Pastikan adonan kulit yang kedua ini harus sudah tertutup rapat ya dengan bahan kulit yang pertama. Setelah itu kita kilas kembali memanjang seperti ini. Setelah kita kilas memanjang, langkah selanjutnya ini kita gulung seperti ini. Ini namanya teknik laminasi ya. Ini gunanya agar nanti kita bisa mendapatkan layer dalam adonannya. Nah, setelah selesai dilaminasi semua adonannya, kita ambil satu bagian, lalu kita lipat dan kita kilas kembali seperti yang ada di video. Nah, ini kita lebarkan seperti ini ya. Setelah dilebarkan seperti ini, baru kita beri isian kacang hijau di dalamnya. Rekatkan semua bagian agar isian kacang hijaunya tidak keluar ya. Nah, lakukan cara seperti di video hingga semua adonannya selesai dibentuk. Nah, setelah selesai dibentuk, ini kita pipihkan sedikit dan kita bulatkan agar adonannya nanti bisa terlihat cantik dan bulat. Nah, seperti ini ya. Satu resep ini aku bisa menghasilkan 50 piece bakpia berukuran sedang. Jadi ini ukurannya pas banget ya menurut aku, gak yang terlalu besar dan gak juga yang terlalu kecil. Nah, setelah semua adonannya selesai kita bentuk, langkah selanjutnya ini kita masukkan adonan bakpianya ke atas teflon. Dan pastikan teflonnya harus sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk tatakan teflonnya, ini opsional ya, jika nggak punya juga bisa di skip ya. Lalu ini kita panggang. Untuk bagian bawahnya aku panggang selama 25 menit. Setelah 25 menit, ini kita balik bakpianya dan kita panggang lagi sampai matang, kurang lebih selama 15 menit. Ini dia, bakpia batok isi kacang ijo versi teflon ala aku. Untuk resep lengkapnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Selamat mencoba.